Selamat datang di channel YouTube Mbah Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan seri Fisika Universitas, yaitu tentang deret binomial pada kuat medan gravitasi. Deret binomial pada kuat medan gravitasi, yaitu kuat medan gravitasi pada tempat yang memiliki ketinggian H dari permukaan bumi, yaitu G sama dengan G dikali MB per RB plus H dikuadratkan. G di sini adalah kuat medan, dan G yang besar ini adalah konstanta. MB adalah massa bumi, RB adalah ciri-ciri bumi, dan H di sini adalah ketinggiannya. Di sini didapatkan bahwa G kali MB per RB plus H kuadrat itu menjadi G kali MB per RB kuadrat kali 1 per dalam kurung 1 plus HRB kuadrat. Nah, habis itu menjadi GMB per RB kali 1 plus H per RB pangkat min 2. Di sini itu maksudnya 1 per dalam kurung 1 plus H per RB kuadrat ini dijadikan tidak seper, sehingga ini kuadrat 2 ini diubah menjadi min 2. Jadi seperti ini. Ini seperti konteksnya 1 plus A pangkat X itu sama dengan A pangkat min X. Nah, seperti itu. Jadi ini matematika dasar, yaitu hanya merubah ininya maka dia akan bisa menjadi seperti ini, hanya merubah pangkatnya saja ini. Selanjutnya, 1 plus H per RB pangkat min 2 diuraikan menggunakan deret binomial dan mengambil dua suku pertama saja, sehingga menjadi G itu sama dengan atau sebanding G MB per RB kali 1 min 2H per RB. Pertanyaannya adalah bagaimana ini dari 1 plus HRB pangkat min 2 menjadi 1 min 2H per RB. Nah, dari sini menjadi ini itu menggunakan deret binomial. Nah, ini menggunakan deret binomial. Dari perubahan ini menjadi ini. Bagaimanakah caranya? Oke, kita lihat. Deret binomial yaitu bisa kita lihat di sini, 1 plus x pangkat n sama dengan 1 per 1 pangkat n plus n per 1 faktorial kali a n pangkat n min 1 x pangkat 1 plus n kali n min 1 per 2 faktorial kali a pangkat n min 2 kali x pangkat 2 plus n kali n min 1 kali n min 2 per 3 faktorial kali a pangkat n min 3 x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat. Misalkan contohnya A plus B kuadrat, itu hasilnya seperti ini. A plus B pangkat 3 hasilnya seperti ini. A plus B pangkat 4 hasilnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat dan dicatat. Selanjutnya, kita langsung pada contoh. Seumpama 1 plus x pangkat 2, pangkat min 2
Ya, persamaan ini dengan yang di atas. A plus X pangkat N. Berarti logikanya satu adalah A, X adalah A ya X, dan min 2 di sini adalah N. Ini sama seperti ini. Ya. Ini hampir sama. Bentuknya sama. Nah, ini A sama dengan 1, N sama dengan min 2. Kita lihat di sini AN. Pertama AN dulu, AN. AN kalau di sini berarti AN. AN itu kan 1 pangkat, A kan 1, N pangkat min 2, berarti 1 pangkat min 2. Nah, 1 pangkat min 2 itu kan sama dengan 1 per 1 pangkat 2. Sama dengan 1. Ya, logikanya 1 itu jika lo dipangkatkan dengan berapapun tetap bernilai 1. Nah, ini perlu dipahami dulu. Jadi 1 itu mau dipangkatkan ke pangkat berapapun dia akan tetap 1. Nah, itu tadi yang A per N. Yang kedua, N per 1 faktorial kali A pangkat N min 1 kali X pangkat 1. Nah, ini. Dari sini, itu berubah jadi ini. Jadi, N tadi adalah min 2. Ini, min 2. Jadi, tinggal dimasukkan saja. Min 2 per 1 faktorial sama dengan A adalah 1. Ingat, ini A adalah 1. Maka, di sini ditulis 1 pangkat N min 1. N-nya min 2 dikurangi 1 kali X pangkat 1. Dari sini berubah jadi ini. Ini tinggal memasukkan saja sebenarnya. Min 2 pangkat 1 faktorial kali. Nah, ini ketemu lagi. Ini sama dengan 1 pangkat min 2 min 1. Itu kan sama dengan 1 pangkat min 3. Nah, 1 pangkat min 3. Ini tadi. 1 dipangkatkan berapapun tetap bernilai 1. Makanya di sini dia tetap menjadi 1. Dan ini X pangkat 1 tetap. Nah, di sini sehingga menjadi min 2 per 1 faktorial X pangkat 1. Nah, ininya karena dikalikan 1 ya dianggap saja tidak ada ya. Sama nilainya. Nah, maka dia menjadi seperti ini. Ini dari sini ketemunya. Nah, yang ketiga ini apa? Kita lihat dari sini tadi. N dari N kali N min 1 per 2 faktorial kali A pangkat N min 2 X pangkat 2. Ya, ketiga, nah ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini itu akan, ya, seperti yang sebelumnya tadi, tinggal dimasukkan saja. N-nya min 2, ini dimasukkan min 2. Ini min 2, ini min 2. Nah, jadi, jikalau dihitung, ini min 2, min 1. Maka dia akan menjadi min 3. Oh, ini jadi min 3. Sedangkan yang ini, min 2, min 2. Jadinya min 4. Dan ini tetap pangkat X2-nya, X pangkat 2-nya tetap. Dari sini, sehingga bisa dilanjutkan. Min 2 kali min 3 per 2 faktorial kali 1 pangkat min 4 kali X kuadrat. Nah, min 2 kali min 3 per 2 faktorial. Nah, ini tak ini lagi. Ini adalah seperti ini. 1 dipangkatkan berapapun tetap bernilai 1. Makanya ini menjadi 1. Dan ini karena 1 apapun dikalikan 1 ya dia sendiri. Jadi seperti tidak dianggap. Makanya dia bisa dihilangkan. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan yang keempat tadi adalah ini. N kali N min 1 kali N min 2 per 3 faktorial kali A N min 3 kali
X pangkat A pangkat min 3 kali X pangkat 3 maksudnya. Maaf. Nah, itu sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini. Jadi di sini tinggal juga memasukkan. N-nya min 2, tadi A-nya 1. Tinggal dimasukkan. Jadinya seperti ini. Nah, ini selanjutnya. Yang min 2 ini kan tinggal min 2 dikurangi 1, min 3. Jadinya. Nah, jadinya min 3. Min 2, min 2, ya min 4. Min 2, min 3, ya min 5. Jadinya. Ini dari atas ini. Nah, jadi hasilnya min 2 kali min 3 kali min 4 per 3 faktorial kali 1. Ini seperti yang tadi. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Habis itu dikalikan X pangkat 3. Hasilnya adalah min 2 min 3, kali min 3 kali min 4 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Sama dengan yang di sini. Kita lihat. Dari sini kita hitung 1 tetap 1. Sekarang yang ini min 2 per 1 X1. Nah, min 2 per 1 faktorial maksudnya. 1 faktorial itu kan 1. Nah, makanya tetap 1. Kalau yang di sini min 2 kali min 3 kan 6. Maka ini jadinya 6. Dan 2 faktorial. Nah, perlu diingat. Kalau 2 faktorial berarti kan 1 kali 2. Tadi 1 faktorial itu 1. 2 faktorial 1 kali 2. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Nah, 4 faktorial ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Jadinya seperti itu. Dan yang ini, ya, min 2 kali min 3 kali min 4. Itu kan min 24. Dan yang 3 faktorial seperti yang tadi saya omongkan, 1 kali 2 kali 3. Selanjutnya, 1 tetap, ini diturunkan. Jadi, min 2 per 1 kan min 2. Plus ketemu min jadinya min. Makanya jadi min 2x. Selanjutnya, 6 per 1 kali 2 x kuadrat. Berarti 6 dibagi 2. Ini x kuadrat. Sedangkan ini, min 24 per 1 kali 2 kali 3, min 24, ya, plus ketemu min jadinya min. Jadi 24 per 6 X pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk 1 plus X pangkat min 2. Gimana kalau A-nya adalah 1? A ini, di sini, kalau A adalah 1, nah itu ada cara yang lebih gampang lagi. Sebenarnya sama. Cuman tadi kan ada kata apa yang pangkat 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Nah, di sini itu bisa memakai cara seperti ini. Ya. Jika A sama dengan 1 maka 1 plus X pangkat N itu sama dengan 1 plus NX plus N kali N min 1 per 2 faktorial X kali kan X kuadrat plus N kali N min 1 kali N min 2 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah seterusnya. Itu jika log ininya plus, ya ingat, plus, dan A adalah 1. Dan jika itu pengurangan, ya seperti ini, 1 min X pangkat N. 1 min NX plus N kali N min 1 X kuadrat min N kali N min 1 kali N min 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Ini cara yang lebih mudah, ditinggal memasukkan saja. Nah, contohnya, jika lo ini tadi yang tadi itu yang penjumlahan yang 1 plus X pangkat min 2, itu pun bisa memakai cara yang seperti ini dan hasilnya pun sama. Bagaimana kalau dengan yang 1 min X pangkat min 2? Ya, hampir sama. Kalau 1 min X pangkat min 2, kita pakai cara yang ini, itu kan seperti ini. Ya. Sama ya ini ya. Yang di atas itu sama, tinggal kita masukkan saja 1 min X pangkat 2 1 min X pangkat min 2 berarti kan A nya adalah 1, N nya adalah min 2 tuh. Nah, ini tinggal kita masukkan N min 2 N min 2 min 2 di
dengan dimasukkan, hasilnya seperti ini, jadi 1 min min 2x plus min 2 kali min 2 min 1. Ingat, ini min 2 min 1. Nah, ini min 2 kali min 2 min 1 kali min 2 min 2. Hasilnya hampir mirip kayak yang tadi kalau perhitungannya. Hasilnya seperti ini. Nah, ingat, hasilnya jadi plus semua ini. Plus, ini, bukan plus semua. Plus min, ini min, ini plus. Ya. Akhirnya menjadi ini 1 plus 2x plus min 2 kali min 3. Ini dari sini, min 3-nya dari min 2 min 1. Nah, ini min 2 kali min 3. Ini dari sini, min 2 min 1. Nah, yang min 4 ini dari min 2 kali di min 2 min 2. Jadinya min 4. Selanjutnya, akhirnya menjadi 1 plus 2x plus. Kenapa bisa menjadi plus? Karena min 2 kali min 3 itu kan min, min 2 kali min 3 itu kan plus 6. Nah, ini maka ini nilainya plus 6. Nah, ini min 2 kali min 3 kali min 4. Min kali min kali min, itu pasti min. Ya. Hasilnya kan min 24. Nah, ini jadi min 24. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya, ini tetap 1, 2, plus 2x, plus 6 per 1 kali 2. Ini tadi 2 faktorial itu kan 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. Ini min 24 per 3 faktorial. 1 kali 2 kali 3. Selanjutnya, menjadi 1 plus 2x. Ini 6 per 2. Kan 1 kali 2 kan 2. 6 per 2x. Min 24 per 1 kali 2 kali 3. Ya, sama dengan 6 kan, 1 kali 2 kali 3, berarti min 24 per 6. Selanjutnya, berarti 1 plus 2x ini tetap 6 per 2, jadi 3. Karena ya 6 dibagi 2 kan 3. Nah, ini dikurangi min 24 dibagi 6 kan min 4. Nah, hasilnya menjadi 1 plus 2x plus 3x kuadrat plus 4x pangkat 3 plus seterusnya. Jadi nilainya menjadi plus semua. Di sini menjadi plus semua. Nah, bagaimana lagi kalau contohnya adalah pangkatnya tidak bulat tapi pecahan seperti ini. Ya, sama saja. Sama saja, berarti A sama dengan 1, ini A, nah, N-nya adalah setengah. Ini memakai cara yang ini. Ya, yang atas. Maka akan menjadi seperti ini dulu, kita ambil yang satu ini tadi di copy, diambil di sini, dimasukkan dulu. Setelah dimasukkan, nilai-nilai ini dimasukkan ke dalamnya. N adalah setengah, tinggal dimasukkan, N setengah. Nah, ini setengah, N ini diganti setengah, ini diganti setengah, ini juga diganti setengah, ini diganti setengah, ini setengah. Hasilnya, N setengah kali n min 1, setengah dikurangi 1, setengah dikurangi 1, ya kan? Makanya nanti di sini hasilnya min setengah. Nah, di sini setengah kali n min 1, n min 1 tadi min setengah, akhirnya n min 2 berarti setengah dikurangi 2. Ini setengah dikurangi 2, bukan, Bu. Ini gabung, ini ya. Jadi setengah dikurangi 2, saya kasih biar tidak membingungkan. Setengah dikurangi 2, hasilnya min 3 per 2. Ini min 3 per 2. Yang ini tadi min setengah. Jadi selanjutnya, nah, ini tetap ini, yang kedua, yang 1 plus setengah x ini tetap. Sekarang kita lihat yang di sini, setengah kali min setengah, jadinya min seperempat. Ini lihat min seperempat. Nah, setengah kali min setengah kali min 3 per 2. Positif kali negatif, hasilnya positif. Tinggal dimasukkan saja, berarti 1 kali 1 kali 3 ya 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti hasilnya positif 3 per 8. Dan ingat, ini adalah 2 faktorial, yaitu 1 kali 2, kali ini 3 faktorial. 1 kali 2 kali 3, hasilnya seperti ini. Ya. Akhirnya, hasil terakhirnya adalah 1 plus setengah, oh maaf, ini ada x-nya.
setengah x dikurangi 1/8 x kuadrat plus, nah ini 3/8 dibagi 6. 3/8 dibagi 6. Nah, 3 dengan 3 dengan 6 coret dulu, berarti jadi ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi jadinya 1/16x angka 3. Nah, ini termasuk dasar-dasar dari binomial ya, deret binomial. Jika deret binomial tersebut diaplikasikan pada kuat medan gravitasi, maka ini kita sudah masuk ke dalam fisikanya. Yang tadi itu kan apa, dari H 1 plus H per RP pangkat min 2, seperti yang ini yang tadi yang tentang fisika. Ya, ini perperan, tadi nggak ada perperan, tadi cuma X. Nah, ini per. Nah, makanya kita anggap bahwa H per RP itu adalah X. Ya, biar lebih gampang menghitungnya. Nah, ini, ya seperti tadi, bahwa yang ini adalah A. A-nya adalah 1. Karena A-nya 1, kita bisa memakai persamaan ini yang lebih mudah. Maka, jadinya karena ini dianggap X, ya kita anggap X. Hasilnya yang seperti tadi, seperti satu plus x pangkat min 2, 1 plus x pangkat min 2. Nah, yang atasnya lagi, ini hasilnya adalah 1 plus 2x plus 3x kuadrat, ini tadi plus 1 min, 1 plus, berarti yang atas, 1 plus x. Ini hasilnya berarti kan ini 1 min 2x plus 3x kuadrat min 4x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita langsung masukkan saja karena tadi sudah dihitung, hasilnya seperti ini. Ya, ini sama dengan yang di atas tadi. Yang ini. Sudah, kalau sudah ketemu, berarti secara deret binomial sudah ketemu, ya, seperti yang tadi. Sekarang kita tinggal masukkan lagi, X tadi itu kan H per RP, ya, tinggal dimasukkan. X ini dikali H per RP, RP itu jari-jari bumi. Nah, X kuadrat, ya, berarti H per RP kuadrat. X pangkat 3, berarti H RP pangkat 3. Tinggal dimasukkan lagi, berarti kalau seperti ini, H per RP pangkat 2, berarti kalau di pangkatnya dihilang, dimasukkan ke dalam kurung, berarti jadinya semuanya dipangkatkan. Ingat, jangan sampai salah. Ini juga dipangkatkan. Sesuai kalau ini pangkat 3, berarti ini pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Ya. Pada fisika dasar tentang kuat medan gravitasi, itu tadi hanya diambil dua suku pertama. Dua suku pertama berarti hanya ini yang diambil. Karena mungkin di sini nilai yang ini dianggap sangat kecil ya. Jadi hampir bisa diabaikan. Makanya hanya diambil yang ini. Tapi bukan berarti tidak ada nilai ini dan seterusnya ya. Sebenarnya ada, tetapi karena terlalu kecil, makanya dianggap tidak ada. Atau terlalu tidak berpengaruh, maksudnya seperti itu. Maka hanya diambil 1 min 2H per RP. Nah, ingat, tadi pada pembahasan di fisika tadi tentang kuat medan, G itu sama dengan G konstanta ini kali MP per RP kuadrat dikali 1 plus H RP pangkat min 2. Di sini, kemarin tadi yang jadi masalah, di sini berubah menjadi ini. Nah, ingat, ini berubah menjadi ini. Itu dari tadi, dari deret binomial tadi. Yang ini hasilnya kan, kalau kita ambil yang dua suku itu kata kan hanya ini. Makanya dia menjadi G sama dengan G konstanta kali MP per RP kuadrat kali 1 min 2 A per RP. Sekian penjelasan tentang seri fisika universitas pada deret binomial pada kuat medan gravitasi. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.
agar menjadikan motivasi bagi saya untuk selalu mengembangkan channel YouTube Mbah Fisika. Terima kasih.